Hai guys, jom pagi ini kita kenalkan satu warung. Warung untuk sarapan pagi yang popular di Kuala Selangor, dalam kampung ya ni. Okey guys, dah sampai. Kampung Asam Jawa Kuala Selangor. Gerai roti canai Mbah Minan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni. Okey, kita dah sampai. Jom kita masuk dalam. Kita tengok warung dia. Ini suasana sebelah pagi ya. Suasana sebelah pagi. Sarapan pagi memang suasana sebelah pagi lah. So kalau hari Minggu, hari Sabtu, hari Ahad, hari-hari cuti. Okay, pilihan nasi lemak ada. Macam-macam jenis lah. Ada RM1 lebih, ada RM2, ada RM3. Okay, bergantung pada lauk. Memang sedap, nasi dia sedap, sambal dia sedap. Kuih-muih harga berpatutan macam biasa. So banyak pilihan. Tapi hari Minggu, hari Sabtu datang awal. Kuih nasi lemak cepat habis. Okey, gerai roti canai Mbah Minan ni memang terkenal dengan roti canai lah. Roti canai dia lembut, sedap. Okey, ada pilihan kuah kari, ada pilihan kuah dal. So, selain daripada roti canai, ada roti telur, roti sardin, roti tampal, ada roti bun. Harga not bad, memang cantik. Sini teh tarik memang ngam. Dia boleh lawan kedai mamak. So, roti canai yang lembut disediakan fresh, kita nak makan, dia masak. Memang kalau kita tengok, bersih lah bersih. Okay. Nak minta telur goreng, telur rebus, telur dadar, kita boleh buat inquiry, kita boleh minta. Okay. Untuk tambahan, kita nak makan dengan nasi lemak atau macam-macam. So, jangan lupa datang ke gerai roti canai. Ini nasi lemak. Nasi lemak kita minta dengan telur. Teh tarik memang marvelous. Kuah kari sardin memang sedap. So datang ke gerai Mbah Minan, 019-346-6474. Boleh hubungi ya kalau nak buat sebarang tempahan, nak buat roti canai ke untuk tempahan, nak tempah kuih ke, nak tempah nasi lemak. So guys, jangan lupa like, subscribe channel Amin dan kita share. Assalamualaikum, jumpa lagi.